Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memasuki bulan suci Ramadan di tahun 2021 Hijriah. Mohon maaf, di tahun 2021 Masehi bertepatan dengan 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sampai detik ini, kita terhindar dari COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Bagi yang terpapar, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Bagi yang dipanggil oleh Allah karena penyebab COVID-19, mudah-mudahan menjadi syahid dunia. Kali itu ada termasuk wabah. Amin ya Allah ya Rabbah, amin. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hikmah puasa yang bisa kita peraih, yang kita lakukan rutin setiap Ramadan kita puasa ini. Tentu ada hikmah, dikuli syai'in hikmatun. Setiap sesuatu pasti ada hikmah. Allah memerintahkan ibadah saum, tentu ada hikmah positif yang kita bisa raih atau pelajaran yang bisa ambil. Yang pertama, bahwa hikmah Ramadan adalah menumbuhkan kedisiplinan. Betapa tidak, karena kita buka sesuai jadwal, sesuai waktu. Sahur pun ada batasan waktunya, akhirnya sampai kapan. Kedisiplinan makan ini kita bisa ambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks bekerja misalnya, anak-anak sekolah dalam belajar, kita bawa ke dunia kantor, kita bawa ke dunia sekolah, kita bawa ke pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan ketaaturan waktu. Akibat kedisiplinan itu, maka akan terbiasa punya nilai positif. Dan kita bisa membagi waktu. Disiplin makan, disiplin minum, sejodoh. Maka hikmah kedua dari Ramadan ini adalah sehat. Sumu tasibu. Akibat makan dan minum disiplin, usus besar kita menunggu jam berapa, pada menang waktu berapa jam menerima pasokan makanan, nutrisi, maka di situ bulu-bulu usus akan menunggu dan menanti. Rutin di situ usus menerima pasokan nutrisi, maka akan melahirkan hikmah positif, yaitu sehat sumu tasiru. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa saum itu adalah sehat. Datangnya sehat karena rutinnya, disiplinnya makan. Kemudian hikmah yang ketiga, saum ini adalah menumbuhkan sikap loyalitas dan solidaritas di antara sesama. Kenapa demikian? Kita berpuasa, kita menahan lapar, menahan dahaga, bukan karena kita miskin, bukan karena kita tidak punya sengsara. Ketika kita buka kulkas, seluruh jenis makanan ada, bagi yang ada tentu. Ya, kalangan menengah ke atas. Mari kita melirik ke kanan kiri kita, tetangga kita. Mereka puasa mungkin tiap hari, menahan lapar, menahan dahaga. Kenapa? Karena tidak ada yang harus dimakan. Hidupnya sebab terbatas. Dari situ muncul sikap loyalitas, solidaritas di antara sesama, ingin memberi, ingin mengasihani orang, berbagi dengan sesama. Makanya ada sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa
orang yang memberikan takzir kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya meridoba. Dia pahala berpuasa dan pahala memberikan takzir atau untuk berbuka. Kemudian yang keempat, hikmah puasa adalah menghilangkan sikap takabur, sombong. Kaitannya dengan saum kesombongan tadi, subhanallah, kita cuma 12 jam makan, menahan lapar dan dahaga itu, tidak makan, tidak minum, 12 jam terasa lemas, kontai, kata orang Sunda itu lirbat kapuk keimunan, kapas kehujanan, leles terbisa wala kaya. 12 jam kita menahan lapar dan dahaga. Itu khusus Indonesia, belum di benua lain yang kayak di Amerika Latin sampai 14 jam, saya dengar 16 jam, 18 jam berpuasa. Lemah, lunglai, kontai, tak berdaya. Di situ muncul sebuah anggapan bahwa kita tidak pantas, tidak patut jadi orang sombong. 12 jam tidak makan, tidak minum, lemah, tak berdaya. Apalagi kita menghadapi azab Allah yang teramat sangat dahsyat, yang teramat sangat luar biasa panasnya, dahsyatnya. Oleh karena itu, puasa bisa menghilangkan kesombongan. Sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan makhluk, bahwa kita tidak punya nilai, tidak punya harga apa-apa di mata Allah. Jadi empat hikmah puasa yang kita bisa raih. Satu, meningkatkan kedisiplinan. Dua, puasa itu jadi sehat. Tiga, puasa itu bisa menimbulkan rasa solidaritas. Dan terakhir, memupus sifat sombong. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meraih hikmah dari ibadah puasa yang kita laksanakan. Terima kasih. Wa'afu minkum. Wallahu a'lam bish-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.